dia pingsan terlahir. Dikasih sama mama atau abah yang menjemput lah. Selalu berharap untuk bahagia. Namun terkadang sulit untuk jujurkan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, merasa tuk cukup adanya, selalu inginkan yang tak pernah ada. Sulit menemukan segala upaya, cara bagaimana tuk selalu selalu syukuri nikmatnya tanpa pernah mengenal untuk berputus asa, selalu bersabar dalam suka ataupun duka. Bahagia itu mudah, walau sederhana tapi indah penuh makna. Tak perlu berkeluh kesah satu kekurangannya, semua akan indah pada waktunya.